Oke teman-teman, di belakang ada mobil Mitsubishi Pajero Sport. Nah, ini adalah salah satu Pajero Sport yang hanya di retrim dengan budget yang sangat terjangkau. Teman-teman bisa memperlihatkan. Kalau ingin lihat keseluruhannya bisa langsung klik link di bawah ini melihat YouTube channel Hardy Classic. Tapi di mana di setiap pengerjaan kami, teman-teman bisa melihat hasilnya, teman-teman. Wadidaw sekali. Ini menggunakan bahan microfiber yang kelas terbaik untuk di mana dipasang di mobil Pajero Sport yang seri Dakar. Nah, teman-teman lihat sini bagian belakang dengan konsep yang sangat mewah, jahitan seperti ini menjadikan luar biasa ya terlihatnya. Hanya paket jok door trim sama tutup konsol box dengan waktu yang sangat singkat, satu hari beres. Ini menggunakan material microfiber, jauh lebih nyaman, mudah dibersihkan, dan sangat-sangat-sangat apik tenan, guys. Apik tenan itu apa? Bagus banget gitu ya. Ini teman-teman bisa melihat before-before-nya di YouTube channel Hardy Classic, di mana di IG atau di TikTok, itu kita langsung blas-blas-blas-blas gitu ya. Di sini teman-teman lihat, ini di bagian door trim. Door trim dengan konsep seperti ini, ada soft touch-nya karena busa di bagian dalamnya, terus jahitannya tuh halusnya luar biasa ya, halus banget. Nah, di mana di setiap pengerjaan juga tim QCC kita menjadikan sesuatu pengerjaan-pengerjaan yang menjadi lebih indah dan lebih keren lagi. Terima kasih Mas Dani, ini teman saya yang dari 2016 ternyata udah punya mobil Pajero Sport ya. Di sini dari mulai pengerjaan jok door trim sama tutup konsol, kita lihat, wah tuh rapi sekali, rapi semuanya, single stitch-nya, double stitch-nya, semuanya rapi. Jadi overall depan, tengah, belakang semuanya sudah beres. Dan teman-teman bisa melihat di mana interiornya ini menjadi yang sangat wadidaw sekali. Kalian bisa melihat